Selamat sore. Santai aja kali ya. Boleh gak sih? Aduh. Grogi gue. Gimana dong? Nempel ya. Ya. Cek cek ah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala selalu puja bangsa di sana tempat lahir beta dibuai di tempat lindung di hari berhubung Ivan matanya becek karena nyanyi lagu itu, langsung aja kita bawakan lagu duka. Biar makin becek matanya. Thank you.
Berikutnya kami akan bawakan lagu yang kebetulan lagi jarang kita bawain ya. Cuma kita mau bawain lagi hari ini, judulnya Let It Be. Walaupun next main belum tentu dibawain lagi. Nah kan? Bener. Semoga bener deh. Doain ya. Gitu. So unprofessional ya. Yes, biarkan.
tadi kalau dikasih nilai berapa, Com? Berapa ya? Kan lu dosen nih. Ya C plus. Ya. Yang penting lulus ya. Yang penting lulus. Alhamdulillah tadi saya masih ingat chord-nya karena beneran ini demi Allah tadi di backstage saya bilang ke teman-teman. Demi Allah. Itu biarkan dari fis minor apa E ya? Dari E kayaknya ya. Terus dari E kan intinya kan. Terus tadi saya bilang ke Doni, udah ntar insya Allah di panggung ingat semua chord-nya, memorinya. Tadi beneran coba saya cuma ingat bagian intronya doang. Sama di chord first awal yaitu di E, abis itu udah gak inget lagi. Dan tadi lu bilang di mana kuncinya, Cem? Di fis. Tadinya, ya chord pertamanya kan fis minor tuh. Fis half diminished. Cem pada gak ngerti diminished. Nanti, oh, dengerti ya, dan enggak. Ini saya lagi klinik. Ini lagi klinik. Bisa apa? Sebenarnya gaya aja sih, seolah-olah kita ngerti musik gitu. Padahal kalau ditanya itu chord apa, oh gak tahu. Sebenarnya kita semuanya tadi playback ya, sebenarnya playback itu dia. Tinggal dipencet, main. Berarti tadi kusut ya? Iya. Iya, playbacknya hancur banget ya. Playbacknya hancur banget. Yaudah yuk, lagi yuk. Ngapain nih kita? Oh. Kita... Susah joget, gimana ya? Nggak bisa joget nih. Ya, joget saya doang. Apa-apa, jempolnya aja gitu ya. Pokoknya... Sabar-sabar aja ngeliat pinggul saya goyang-goyang ya. Mau joget? Ya, kita... gimana nih dia mau joget tuh? Ya boleh aja sih, boleh. Kesini, boleh, sumpah. Bisa sih joget dalam hati ya, bisa lah. Ya. Kak Ica, sini. Iya sini, iya. Gak apa-apa sih, tapi jangan bebas. Menghalangi yang di belakang aja. Gitu. Ayo, bebas lah ini, caranya? Iya ini kan cara buat kita semua. Jadi bebas mau ke depan, mau joget, mau... Apalagi udah itu doang ya. Kita joget sambil diam ya. Nyawer. Thank you.
Cirebon mana? Dari Cirebon mana yang dari Cirebon? Ah, Cirebon, nah, dari Cirebon. Dari Semarang? Dari Semarang. Itu Semarang. Dari Kebumen mana Kebumen? Ada dari Padang loh, ada dari Kebumen. Padang. Dari Surabaya. Dari Padang. Itu sama, itu dari mana? Wah. Oh, Surabaya. Sorry, enggak kelihatan. Gua enggak bisa lihat, Cem. Maaf, Cem. Iya, ini enggak kelihatan. Depok. Palembang. Hai, Palembang. Mana lagi? Ah, tuh dia Palembang juga tuh. Kok bisa? Oh iya, iya, wes, biasa. Yang dari Jogja kayaknya artinya ada yang di luar streaming ya? Sedih. Ada tadi Jogja. Tapi enggak ini ya, gue. Udah full sini ya. Ini aja ya. Terus Palembang udah. Jakarta deh ya udah. Mau disebut banget Jakarta. Jakarta. Kok medok gue. Aduh, dari Brebes nih. Neninya Kaira dari Brebes. Apa sih berikutnya nih? Lagu berikut. Salah satu lagu favorit saya pastinya. Ya iyalah, saya bandnya. Ya gak sih? Lagu yang sangat romantis. Tapi jangan dibawakan pas lagi di tol. Apalagi jalan jarak jauh, bahaya. Tapi sangat indah sekali. Ya, ditulis oleh Mas Satu Ariwibowo, berjudul Rahasia. Yeah.
Mau cerita sedikit, buat saya lagu ini yang ditulis oleh Mas Alejandro Sasakame melambangkan apa ya, pertemanan ya, dan persahabatan yang baik. Contohnya waktu itu kami sempat terdampar di Bandara Pontianak selama 9 jam. Bayangin waktu itu kita sampai di bandara itu jam 7, akhirnya baru berangkat ke Jogja itu jam 3 sore, jadi 9 jam. Tapi yang saya sangat salut dengan teman-teman adalah tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang komplain. Ya udah kita canda-canda aja, ngobrol-ngobrol, makan, ngomongin apapun, dari ngomongin musik, ngomongin toilet. Sama Doni, gue ngomongin toilet sama Doni. Aneh banget. Kita itu ngomongin toilet, cetik tank, gimana caranya, prosesnya itu. Di bandara, karena 9 jam gak bisa jalan gitu kan. Tapi ya itu melambangkan lagu ini, kalau situasi yang sulit seperti apapun akan mudah dilalui asalkan dengan teman-teman yang baik. Sebuah lagu. Sama tak melakukan apapun.
kerjaan kali. Coba ngomong dong, minum aja. Gue lagi minum. Gue mulai ngomong. Tok, ngomong tok. Tok. Pakai apaan kek, ngomong kek? Pakai apaan? Apa ya? Lagu yang ini. Lagu yang ini. Lagu berikut ini kebetulan ditulis oleh teman baik kita waktu di teater. Namanya Amalia Puri. Kita manggilnya I. I. Yeah. Lagu ini berjudul Malam. Dan tunggu nanti Taufik akan solo dengan keren. Di lagu ini Taufik akan solo dengan keren. Solo spoiler sih dong. Keren banget abis ini, tunggu ini. Keren banget. Ayo lu pick. Spoiler. Udah siap pick, Cim. Bukan nanya lu ya. Iya. Tapi nanya ke Taufik. Siap pick? Oke, gue boleh mulai sekarang ya. Terang masih saja milik malam, bahkan malam yang terlalu terang sanggup menjadi thank you.
B plus kali ya, cukup ya B plus ya. Gak, sombong gak. Banget com. Tau lagu banget ya mentang-mentang itu ya. Kayak dia murid gue aja di kampus ya. Taufik Al-Qadiri teman-teman, lagi tepuk tangannya. Tapi gue mau nanya nih, Panji kok gak dibawa sih akordeonnya? Belum mulik ya? Susah. Dia baru beli akordeon, ntar mau dipakai sama Payung Teduh. Kapan makainya? Bulan depan? Ya iyalah. Emang band lu siapa lagi? Banyak. Oh iya sih. Dia juga bantuin gue sih. Di Agni Maya. Gue boleh iseng gak sih? Cuma boleh, boleh, boleh. Bebas. Agak risky sih. Jadi enggak cuma mau ada lagu kembaran dari Malam sih, enggak kembar banget. Tahu enggak, Com? Tapi gue lupa chordnya, jadi itu aja yang main. Tenang, ada yang bisa pas ini.
Tidurlah, malam terlalu malam. Tidurlah, pagi terlalu pagi. Tidurlah, malam terlalu malam. Tidurlah, pagi terlalu pagi. Tidurlah, pagi terlalu. Pesan moralnya adalah ngeband tuh riskan ya. Lu kaget kan? Lumayan. Biarkan kita gak latihan. Biarkan gak latihan. Tidurlah gak latihan, tiba-tiba ada di sini. Gak ada di sini juga, di sini juga gak ada di sini. Gak ada di sini. Tapi ya, tuh, Cito aja sampe lupa kuncinya. Kunci L. Ngomong apa tadi ya gue? Lupa tadi. Nah. Makasih udah datang semuanya ya, makasih ya. Emang gak bisa ngomong, gak bisa ngomong. Jadi kebetulan ketika teman-teman menulis lagu ini, saya sedang sibuk menambang logam waktu itu. Tetapi ketika saya mendengar lagu ini sangat bagus sekali dan harus dimasukkan ke dalam setlist kita untuk perform. Buat saya lagu ini satu lagu Nina Bobo-nya anak saya dan saya memang sangat suka sekali. Tapi saya mau nanya pendapat teman-teman yang kira-kira suka sama lagu ini. Lagu ini berjudul Pagi Belum Sempurna. Ada yang tahu enggak? Ada yang suka enggak lagu ini? Ini yang nyanyi nih di mendengar suara. Ada yang nyanyi di sini kebetulan. Jadi sebenarnya yang nyanyi di rekaman itu ada di sini. Jadi mau dengerin yang mana nih? Maca yang nyanyi atau yang asli yang nyanyi? Berdua aja berdua. Berdua. Gua mau dua-duanya. Nah sini Ti, sini ayo. Gak ada, kamu menawar. Yuk nyanyi Ti yuk. Jadi namanya Miranti Puspitawardhani. Yang nyanyi Pagi Belum Sempurna di album Mendengar Suara. Studio album. Halo. Kalau buat gue lagu ini sekitar jam 6 pagi, matahari baru mulai bersinar, masih agak-agak biru muda, embun masih banyak, terus adem di saung sebelahnya sawah dan sangat teduh sekali, sedap. Ya, harus sawah ya. Sama gorengan betul. Ya, harus sawah cuman tapi. Betul. Di pantai gak bisa dong. Pantai ya, boleh deh, boleh pantai. Kita akan dengarkan suaranya Titik nih kali ini. Keren banget. Kayak solonya Taufik tadi. Gila Taufik dibahas. Yuk, Pagi Belum Sempurna. Thank you.
Titi. Terima kasih Titi. Mantap Titi. Datang terus Ti. Iya enggak? Mantap Jos. Aduh, yes. Jadi kami sedang membiasakan untuk mengurangi sampah plastik. Tiap kali kita belanja ke minimarket kemanapun itu, selalu coba untuk bawa kantong sendiri. Dan ternyata kebetulan alhamdulillah hari ini kalau teman-teman beruntung juga akan mendapatkan tote bag dari Payung Teduh. Ya, Marsha, gimana sih ceritain sih? Oh, gue aja baru tahu tadi lo ada topik. Sama, sama. Iya, nanti mau dibagiin kalau cukup, pokoknya buat belanja-belanja lumayan. Nah, tuh. Jadi ya insya Allah cukup, nanti kayaknya sih enggak, tapi ya kalau beruntung tak dapat tote bag dari Pak Teduh, bisa dibawa buat belanja ke minimarket kemanapun. Jadi kita sama-sama mengurangi sampah plastik teman-teman, biar kita tetap bisa bercerita tentang gunung dan laut. Tak punya rasa.
Jadi sebenarnya lagunya udah habis. Eh Com ya? Udah habis. Jadi gimana Com jelasin ini? Dada-dada aja deh gitu ya. Udah ada. Oh, udah nih. Yaudah. Ya gitu. Kita coket di tempat lagi aja yuk. Coket di tempat lagi. Tapi saya mau cerita kalau Payung Teduh tetap akan terus berkarya pastinya. Tahun depan insya Allah doakan kami akan merilis album baru. Kami sedang mengumpulkan materi untuk lagu-lagunya. Sudah ada sekitar 7 lagu. Kayaknya 700. Buset. Aduh. Nah, lagu ini adalah single terakhir dari kami yang dirilis bulan April. Lagu ini ada juga video klipnya di YouTube berjudul Video lirik. Tentang apa? Ngomongnya. Video liriknya tentang apa, Cong? Video liriknya itu. Nah, ini gue juga udah belum nonton kan? Udah, kemarin udah. Gua tanyain lo. Udah, tak dulu, gue tahu. Aku suka anak gue juga soalnya. Jadi video lirik ini depannya ada kucing. Abis itu, iya ada kucing kan? Ada kucing. Oh iya. Ada kucing, terus abis itu kita ngebikin vas tanah liat gitu. Tembikar. Tembikar namanya itu, gue gak tahu. Ah. Kuis, cih gitu. Kru kami yang bule. Orang Thailand. Itu buat apa, Cong? Ini apa nih, mau dijemur maksudnya? Kan tadi janji bagiin. Oh, iya. Oh dibagiin. Kita mau bagiin ini ya. Lu gimana sih, Cong? Nah. Kita apa bikin kuis aja kali ya. Ya. Lagu tadi yang saya maksud itu kira-kira judulnya apa? Ya. Tunjuk tangan dong. Tunjuk tangan, itu tuh walaupun gak kelihatan juga sih. Tuh yang baju putih. Ya mas. Itu mas apa? Mbak, gak kelihatan. Nanti ya bener sini. Turun sini. Nanti aja. Nah sekarang. Kan judulnya nanti judulnya. Berarti nanti aja ya. Semoga lupa. Kita jual lagi. Kasih Tokopedia. Com. Kasih dong. Oh ya kasih. Jadi gua kasih nih. Jadi siapa? Iya kasih lah Com. Selamat ya mendapatkan. Udah Com jangan kemana-mana Com. Itu ada berapa sih semuanya? Tiga lagi nih. Abis ini aja ya. Kita nyanyi dulu ya. Nyanyiin dulu. Nyanyi dulu nih. Sekarang. Mau sarang lagi aja. Kan nanti. Iya. Oke. Jangan tadi siapa yang angkat tangan? Kamu angkat tangan. Kamu. Yaudah sini. Sini. Dapat lagi. Random banget ya tiba-tiba dikasih aja. Kamu juga deh tuh. Barusan tuh. Ya. Ya. Ada bentar masih ada. Masih ada satu lagi loh, Com. Masih ada satu lagi loh. Oh itu lu tekin. Insya Allah masih ada lagi. Pokoknya kalau kata Oprah, you got a tote bag. Everybody gets a tote bag, insya Allah ya. Kalau kata Oprah. Oprah Winfrey. Dah, ntar dulu. Ntar. Masih ada lagi satu deh. Kan gue bilang. Com masih ada, Com. Begitulah keseharian Comi. Udah kata bang. Eh Com, ya. Nanti aja. Nanti. Terima kasih udah datang ya, nanti aja ya. Udah, kita joget lagi yuk. Nanti. Thank you.
tangisnya Lara pun tersapu. Aku pernah melihat padang rumput yang tawar kupu-kupu. Kuncup bunga menanti bentangan sayap terbelah waktu. Bulan terbang takkan cantik, biji bunga yang belum terbelah. Waktu adalah tambahin lagi, Com. Belum jadi. Kita, iya nih, belum keluar nih, gimana nih? Belum selesai itu videonya. Iya, berarti kita enggak keren ya. Kita berarti enggak kurang keren berarti ya, karena iya. Enggak sama nih. Kita berarti main tahu cepat tadi mainnya ya. Tempo tahu cepat ya. Kita ulang lagi, Bu. Harusnya. Entar aja lah, lahirnya aja lah. Deh, enggak usah ditambahin ya. Udah kali ya. Oh, ya udah. Jadi ya, lagu terakhir teman-teman. Kami sangat berterima kasih sudah datang ke sini. Bisa berkumpul semua. Dan tentunya kami sangat senang karena semua perwakilan peneduh, teman berteduh dari semua seluruh Indonesia bisa datang ke sini. Dari Palembang, Padang, Cirebon, Kemanggisan. Semarang. Jogja. Depok, Surabaya, Depok, jauh banget kan Depok Bogor, kan. Bogor, Tangerang, Com. Bogor, Tangerang, iya, Jonggol, kan? Mana Jonggol? Semuanya pokoknya, ada nggak yang belum sebut? Ada yang belum sebut nggak? Garut, terus Com. Apa lagi? Bandung, hah? Serpong tuh, waduh. Laladon nih, Ciomas, Bogor, Cenah. Cipete. Bintaro. Ya. Jadi kami sangat berterima kasih teman-teman atas dukungannya. Mohon doanya agar bisa berkarya terus. Ya, dan intinya kami akan berkarya terus, akan rilis album baru insya Allah tahun depan. Dan terima kasih bisa datang. Semoga panjang umur, Com. Amin.
Semoga panjang umur, sehat-sehat terus, bisa ketemu lagi. Ya kan, bisa ngeliat Kaira dewasa nanti. Dan semoga tetangga kami semua bisa menghilangkan keresahan yang ada di hati teman-teman semua. Yuk nyanyi bareng yuk. Tar dulu. Tar dulu sebelumnya. Kami mau berterima kasih tentunya ke musisi-musisi hebat seperti Taufik di trompet. Dia malam ini merilis album fisiknya di Duck Down Pizza di daerah Gunawarman untuk band Skastra. Mereka akan merilis album kedua, keren banget musiknya. Terus ada juga Kang Doni Codet dari Ciomas Laladon dari Bogor. Ada Mas Panji yang lagi rapih hari ini di keyboard. Lumayan jago mainnya. Enggak sih emang jago. Cuma gue gak mau muji aja. Iya bener tuh. Terus tentunya ada yang paling cantik di band. Ada Mbak Marsha Ditya. Tina idol kita. Dan tentunya di paling teduh ada Alejandro Sasakame di drum. Si Manis dari Bogor. Dari Bogor juga. Orang Laladon juga, Ciomas juga. Lalu di gitaran vokal pastinya ada Mas Ivan Penwin Panjaitan. Yang hari ini pakai brattle. Ntar juga ya pakai brattle terus ya. Enggak sih, Cok. Enggak ya, sekali ini aja ya. Iseng aja. Iseng aja udah. Tadi gue kira Rico Prayotnya Moka tadi. Pengennya gitu. Gak sanggup. Gitarnya beda, iya benar. Gitar dia banyak. Iya, benar. Lebih kaya. Dan tentunya kita berterima kasih juga untuk Galeri Indonesia Kaya yang betul, udah ngasih kita tempat kaya buat kumpul-kumpul. Kalau enggak ngumpul-ngumpul ya kemarin. Betul, itu. Alhamdulillah. Semoga adem, enak ya, nyaman. Adem, enak, nyaman. Uh-uh. Dan sangat intimate sekali teman-teman, ya enggak sih? Bisa ngobrol-ngobrol, bisa nyantai, enggak keburu-buru. Enggak harus ada nunggu artis lainnya yang mau manggung. Cepet. Udah, dua lagu lagi. Potong dua lagu. Satu lagu lagi. Enggak dikali loh, enggak digaji. Tegang banget kan. Biasanya kalau gitu yang berantem sama panitianya payung lipet kru-kru kami teman-teman. Iya. Yang pakai baju hitam. Ya, maju sini dong, tuh, sini. Sini. Sini Om Derceng, sini. Kang tuh. Enggak mau. Biar pada tahu aja sih. Biar tahu aja sih. Ini orang mana. Sider. Iya. Sini. Kami mau memperkenalkan keluarga besar Payung Teduh. Tanpa mereka kita tidak akan bisa jalan. Udah 10 tahun ngeband bareng, selalu dibantu oleh mereka. Koy, jangan pura-pura ngumpet, kayak kecil aja. Ini kru bass saya. Yang kalau saya salah langsung dilihatin sama dia. Kalau salah main, salah pencet. Ini Koyan. Ryan. Dulu. Dari teman saya dari SMP, itu yang kacamata, yang gede. Om Dercengs. Jadi road manager Payung Teduh. Kang Dadang, kru drum. Kang Bule, Kang Andri. Yang bikin Kaira nangis terus. Kang Andri Hudri, terus siapa lagi sih? Ada Kocong di monitor ya. Kocong, yes. Adanya FOH. Bayu, FOH. FOH. Ini ada Mas Ius tuh. Ada Ius yang selalu mengantarkan kami. Pandol. Itu selalu mengantarkan kami kemana-mana. Paman Dolit. Jadi kami sekali lagi mau berterima kasih buat teman-teman. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dan kita nyanyi bareng yuk untuk lagu terakhir. Abis ini kita foto-foto. Ayo. Yuk. Mau. Nyanyi. Boleh. Mau main Koy? Apa kan chordnya? Mumpung gue libur. Gua Koy main Koy. Tapi gaji tetap sama gajinya. Gue mau gendong Kaira. Yuk, resah yuk. Teret, Titi lo yang marah lo, Titi yang marah lo. Tadi marah. Ini live lo dilihat. Oh, iya, astagfirullahaladzim. Pe, bisa dihapus gak ntar Pe? Astagfirullahaladzim. Yaudah, anggapnya tadi gak ada. Anggapnya tadi kayaknya ada. Bagus banget. Tadi apa ya? Glitch. Itu lagu apa ya? Tadi apa ya? Dari mana chordnya ya? Ya Allah.
Hilaf. Yuk ah, abis ini jalan-jalan yuk. Astagfirullah. Resah, nyanyi bareng ya teman-teman. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, assalamualaikum.
selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Galeri Indonesia Kaya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk mereka semua. Oke, setelah ini saya tahu foto-foto atau mau lagi request lagu lagi? Ulang dari awal, ulang dari registrasi di depan, nah dari rumah? Oh, enggak, cukup ya, nanti mungkin tahun depan akan ada lagi, jadi tunggu aja Payung Teduh. Sekarang kita saatnya foto dulu. Amin. Untuk tim Payung Teduh boleh berada di depan sini semuanya. Berbaris di sini dulu aja, ngaduk ke sini dulu.